Hello, hai. Hari ini saya nak masak apam manis ya. Apam manis ini memang sedap ya. Sekarang saya tunjuk step satu ya. Dia ada step by step ya. Sekarang saya tunjukkan step satu dulu ya. Okey, saya ambil sekarang 2 cup beras ya. Saya nak rendam selama 5 jam ya. Lepas tu saya tunjukkan step by step ya. Okey, sekarang dah siap cuci ya. Sekarang saya nak rendam ya. Dah masukkan air. Nah, sekarang saya nak rendam selama 5 jam ya. Lepas tu saya tunjukkan step by step. Okey ya, sekarang saya nak tunjukkan step 2 ya. Step 2 ni sekarang dah rendam 5 jam ya. Okey, saya dah toast dan saya dah siap ya. Okey, saya nak ambil santan ya. Kelapa saya ambil 2 cup ya. Sekarang saya nak blend tau. Saya ambil 2 cup. Yang ni nasi putih ya. Saya ambil 1 genggam sahaja ya. Jangan ambil banyak ya. 1 genggam sahaja ya nasi ya. Dah masak nasi putih ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara nak blend ya. Sekarang saya tak masuk ya nasi, susu dengan beras ya. Okey ya, sekarang saya dah blend ya. Macam ni ya, tengok ya. Tak boleh kasar sangat, tak boleh halus sangat ya. Tengok tangan saya ya. Ikut macam ni ya. Baru sedap kita nak buat apam manis ya. Okey, sekarang saya nak tuan dalam mangkuk lain ya. Okey, sekarang saya dah siap blend ya. Tapi tak cukup santan ya. Saya kena tuang setengah cup lagi ya. So semua 2.5 cup ya. Okey, sekarang saya nak masuk garam ya. Saya gunakan garam bukit ya, secukup rasa ya. Okey, sekarang saya nak perapkan tepung ni selama 8 jam ya. Okey, tunggu sampai 8 jam ya. Lepas 8 jam ni saya tunjukkan cara-cara nak buat apam santan ni ya. Sekarang saya dah perap 8 jam ya. Dah cukup ya. Sekarang saya nak masukkan dalam ni gula ya. Gula saya masuk 1 cup saja, atau kalau tak suka gula boleh boleh masuk setengah cup ya. Saya masuk 1 cup ya. Gaul dengan spati tau sampai gula tu larut dia. Okey, sekarang kuali dah panas ya. Saya nak sapukan minyak ya. Ikut kuali yang macam ni ya. Ambil kuali macam ni ya. Okey, sekarang saya nak tuang 1 sendok saja ya. Jangan tuang banyak ya. Tuang 1 sendok sahaja. Okey, pegang pusing macam ni. Lepas tu tutup ya, nak masak tunggu sampai dia masak. Okey ya, sekarang dah masak ya. Tengok ya, dah masak. Saya nak keluarkan yang ni ya. Okey. Okey. Tengok ya. Saya ulang balik ya. 1 sendok. Okey, sekarang dah siap ya. Saya dah buat apam manis ini ya. Dalam bahasa India dia orang panggil tenggapal apam ya. Ini memang cukup sedap ya. Saya letak inti santan ya. Santan ni kena masak separuh, bubur gula boleh cicak dalam ni ya. Memang sedap ya. Okey, sekarang boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.